Yo 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 yo, selamat datang di CNP Channel. Untuk teman-teman yang baru masuk channel ini, silakan disimak videonya, like, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi dengan CNP Channel. Kali ini saya akan sedikit sharing mengenai hunting beberapa item Gekes Comet ya dari Majoret. Beberapa waktu lalu kita hunting WR10, cuman beberapa saat ini rame di teman-teman Facebook grup bahwasanya ternyata untuk WR10 ini tidak seberapa real. Ternyata yang menjadi bahasan kali ini, kita akan hunting Dodge Challenger Pink ya, ini versi ambulan Dubai. Ini ada 4 varian, yaitu Renault Twingo, Alpine Vision, Dodge Challenger, dan Audi F8 versi polisi ya. Nah, yang paling susah untuk dicari yang Challenger Pink ya. Oke, saya udah ambil satu yang palang pelangi. Kalau kita lihat ini dari nomor serinya, sementara ini kita tahu nandainya lewat kecelakaan saja. Kalau ini kita kecelak ke arah samping kiri, samping kanan, ini space-nya sebenarnya sangat sempit, jadi suaranya cuma sedikit ya. Kecuali kalau kita kecelak ke atas bawah, ini lumayan terdengar. Ya, jadi sementara ini kita berpatokan itu. Yang pertama peleknya Rainbow, kedua ini kita belum bisa jadikan patokan masalah nomor barcode dan yang lain-lain ini. Masalah motelaknya ya. Untuk The Challenger ke kiri ke kanan ini space-nya sempit, jadi bunyinya sedikit mendem. Kemudian kita kocelak ke atas bawah, ini pastinya kata teman-teman ini space-nya, sisa space-nya itu lebih lebar, jadi terdengar lebih nyaring. Oke, ini kita akan buka, mudah-mudahan nanti benar Challenger Pink. Hah, salah. Ini Alpine Vision. Ternyata bener ya, teman-teman. Untuk Top Challenger Pink-nya emang rada susah. Ini kemarin saya sempat timbang itu sekitar 70 gram. Kita coba lagi, timbang lagi. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa teman-teman apalin untuk Alpine Vision ya. Alpine Vision. Untuk Alpine Vision sekitar 70 gram. Sampai 70 gram.
Dan katanya untuk Dog Challenger itu lebih berat, mungkin kisarannya sekitar 75-an lebih ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti hunting, bisa bawa aja timbangan ke Alfamart, kita timbang. Mungkin sekitar 75 atau 77 baru bisa mungkin bawa pulang Dog Challenger. Oke, ini saya dapat Alpine Vision, tidak sesuai harapan. Beratnya 69 sampai 70 gram. Nanti akan saya cari lagi, mudah-mudahan dapat saya share ke teman-teman gimana ciri-ciri pop pometnya dan beratnya. Halo, saya kembali lagi teman-teman. Hari ini tadi saya coba keluar lagi, saya bawakan satu lagi Rainbow Majora Pomet ini ya. Jadi kalau yang pertama tadi saya dapatkan Alpine Vision ya, saya sudah sampaikan tadi, saya sudah tampilkan, saya unboxing dapatnya ini. Dan tadi saya sempatkan keluar lagi untuk dapetin satu lagi pomet ring rainbow ini ya. Mudah-mudahan ini beneran Dodge Challenger ya, Dodge Challenger. Jadi kalau tadi saya rada susah juga milih-milihnya, ternyata kalau dari beratnya ini, dari stikernya, dari label-label belakangnya ini emang sama persis, tidak ada yang beda. Cuman kita tinggal feeling beratnya. Ya coba, ini tadi lebih berat sepengetahuan saya. Jadi yang pertama tadi itu sekitar 70 gram, ini 69 atau 70 gram. Saya dapatnya ini Alpine Vision ya, 69 sampai 70 gram dapat Alpine Vision. Nah ini saya bawa baru lagi, barusan keluar keliling beberapa Alfamart, nggak nemu yang beratnya lebih signifikan daripada yang Alpine ini. Coba kita timbang, tapi ini kayaknya lebih berat dari kocokannya, emang lebih longgar ke kiri kanannya, atas bawahnya lebih mendem. Kita coba timbang, oke. Iya, 72 gram, emang lebih berat, cuman selisihnya sedikit banget. Saya jadi ragu ini apa isinya. Cuman kita buka aja. Sekali lagi saya ulangi, dari sisi stikernya benar-benar sama, rainbow, gambar-gambarnya sama, label-label dan angka ini semuanya sama persis, cuman bedanya selisih 3 gram. Kita langsung buka aja. Ini rainbow kedua saya hari ini. Mudah-mudahan saya tidak perlu 3 kali atau 4 kali dapetin Dog Challenger warna pink. Bismillah. Ya, yeah. Saya dapetin Audi ini, kalau nggak salah Audi R8. Lumayan, cuman ini pintunya tidak bisa dibuka. Aduh, Audi R8 ini Polish version ya.
lumayan sih sebenarnya, cuman tidak yang saya harapkan ini. Audi R8 ini 72 gram. Nanti mungkin saya akan coba lari lagi, mungkin beratnya kisaran sama, cuman ini dapatnya saya Audi R8 Polish version ya, Dubai Polish. Oke, tunggu pomade rainbow ketiga saya. Mungkin setelah ini saya akan carikan, mudah-mudahan dapat The Challenger yang pink ya. Jadi saya rainbow hari ini saya udah dapat 2. Ini rainbow pertama saya 70 gram, dapatnya Alpine Vision. Rainbow kedua saya 72 gram, dapat Audi R8 Dubai Polish ya. Oke, lanjut lagi di nanti rainbow ketiga. Mudah-mudahan saya dapat The Challenger ambulan pink.